Okay, nak tahu cara macam mana buat tosai dan chutney ni? Jom kita mula. Okay, kat sini saya ada kacang hitam ataupun black bean yang telah saya rendam selama 5 jam ya. Saya rendam dalam air biasa. Dan di sini juga saya ada 3 cawan beras dan 1 camca teh halba yang telah saya rendamkan selama 5 jam juga ya. Okay, hai semua. Okay, hari ni kita nak buat tosai. Okey, ini adalah kacang hitam yang telah saya bersihkan. Buangkan kulit. Okey, kita akan kisarkan kacang yang telah kita bersihkan dengan menggunakan air yang sama paras dengan kacang yang telah kita bersihkan tadi. Okey, jadi ini adalah kacang yang telah kita kisarkan tadi. Jadi pastikan halus ya. Kita campurkan sedikit air untuk ambil lebihan dia. Sikit je ya. Okey, kat sini kita ada beras yang telah pun kita rendam tadi ya. Kita rendamkan dengan halba awal tadi. Kita cucikan 2 kali. Kemudian kita letakkan air separas dengan beras ya. Masukkan dalam pengisar. Blender, kisar separuh-separuh ya. Kita tampak penuh, susah. Okay, jadi kita kisarkan separuh dulu ya. Nanti kita kisar lagi. Okey, setelah kita kisarkan halus, boleh kita masukkan ke dalam kacang yang telah kita kisar tadi ya. Campurkan. Lepas tu kita akan kisar selebihnya. Jadi ada yang lebih tadi, kita akan kisar habis. Kita kisarkan yang selebihnya, kita campurkan dengan 4 sudu makan nasi. Saya guna 4 sudu makan nasi. Saya campurkan ke dalam beras yang lebih tadi ya. Mula kita dah kisar separuh, ada separuh lagi, kita campurkan dengan 4 sudu besar nasi. Kemudian kita kisar. Okay, setelah halus, kita campurkan. Pastikan tak terlalu cair ya. Ikut sukatan yang saya berikan tadi. Kita tambahkan sedikit air untuk kita ambil lebihan daripada blender tadi. Tuangkan ke dalam adunan kacang tadi ya. Kemudian kita campurkan dengan 1 camca teh garam atau lebih sikit. Tapi jangan terlampau masin ya. Okey, apabila kita dah campurkan kacang yang telah dikisar, beras dan juga nasi, dah kita kacaukan dan kita perapkan selama 6 ataupun 8 jam ya. Lagi lama lagi bagus. Okay, misalkan kalau nak buat besok paginya, kita kena sediakan awal-awal ya. Maknanya kita buat daripada petang. Lepas tu kita perapkan daripada malam, pagi tu boleh kita masak. Kita tutupkan dengan tudung periuk dan biarkan dalam suhu bilik ya. Dan kita perapkan selama 6 ataupun 8 jam. Okey, kita punya adunan tosai dah pun kembang. Okey, jadi kalau terlampau pekat macam ni, kita tambah sedikit air. Okey, tadi kita dah pun perapkan kita punya adunan dan kita tambah lagi 1 cawan air sebab agak pekat. Jadi kita tambahkan 1 cawan air dan sedikit garam. Mula-mula kita panaskan kuali. Okey, kat sini saya gunakan minyak bijan campur dengan minyak masak sikit ya tadi. Dan kita sapukan. Tuangkan 1 sendok. Dan kita lenggangkan sehingga dia menjadi bulatan.
Dan kita biarkan dia masak eh. Kita masak sehingga atas dia betul-betul masak dan kering. Dan boleh titiskan sedikit minyak. Tak ada minyak bijan, minyak biasa pun boleh eh. Okay, pastikan tepung-tepung ni masak betul eh. Sehingga dia kering. Okay, bila atas dia dah kering dan masak, bolehlah kita lipatkan eh. Bila kita lipatkan dan angkat. Macam ni eh. Okey, jadi untuk dapatkan kita punya tosai yang cantik, kita letakkan minyak dulu. Setiap kali kita masak, kita letakkan minyak eh, jadi senang dia tak melekat. Dan kita lenggangkan menjadi bulat eh. Dan sedikit minyak. Okey. Dan boleh lipatkan. Dah masak. Okey, kita ulang lagi. Tapukan minyak. Letakkan sedikit minyak. Kalau tak nak letak pun boleh. Okay, dah masak bolehlah dilipat dan diangkat. Okay, kita ulang lagi sampai habis ya. Dan batter ni boleh disimpan ya. Boleh simpan 2-3 hari dalam peti sejuk di bahagian chiller. Okay, dah garing. Bolehlah kita angkat. Okey, kat sini sis ada suku biji kelapa parut, ambil putih saja, lepas tu campurkan dengan kacang dal yang telah disangai sebanyak 3 camca besar. Kemudian kita campurkan dengan 2 biji cili hijau. Kalau tak nak pedas, buat satu saja, letak satu. Dan kita ada halia. 1 inci halia. Kemudian kita akan kisarkan ya. Kemudian kita akan campurkan sedikit air. Okey, kemudian kita tambahkan garam. Setengah camca teh. Dan kita akan blend sehingga halus. Okey, dah pun siap. Okay, untuk kita punya chutney, kita akan tumiskan sedikit biji sawi. Kemudian kita masukkan
cili kering yang telah dipotong-potong, dan juga daun kari, dan kita tumis sehingga berbau wangi ya. Kita tumiskan sehingga daun kari dan kita punya cili kering menjadi garing dan agak kering, juga berbau wangi. Kemudian bolehlah kita angkat ya. Okay, apabila kita dah tumis tadi, kita masukkan ke dalam chutney yang telah kita blend tadi ya. Jadi kita tak perlu ambil minyak dia ya. Kita sambil dia punya bahan-bahan yang telah kita tumis. Bau dia akan lebih harum. Kemudian kita akan campurkan ke dalam kita punya chutney. Rasa dan bau dia memang sedap wangi ya. Okey, dah pun siap. Okey, dosa ataupun dosa kita dah pun siap. Dan kat sini saya hidangkan bersama dengan coconut chutney ataupun chutney kelapa. Jadi anda bolehlah cuba ya. Selamat mencuba.